Halo guys, kembali lagi dengan gue main Digimon Rearise. Oke, kita udah lama banget, gue nggak update udah lama banget nih Digimon Rearise ya. Kemarin udah ada apa namanya Dark Master, tapi gue nggak sempet update karena emang rate-nya biasa-biasa aja. Terus dari 5 telur yang gue tetesin yang dari apa namanya BP medal itu nggak dapet apa-apa guys. Kok BP medal dari apa CB medal ya? Dari yang raid boss itu medal. Tuh nggak dapat apa-apa, 55 telurnya itu udah kebuang banget lah, 2500. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi hari ini kita ada update-update bagus ya. Ada update chapter 12 ya. Sebelum itu gua bacain dari paling bawah deh. Ini paling terakhir kan tanggal 1 ya kemarin ya, berarti ini tanggal 10. Nah, ini tanggal 10 ada Battle Park ya. Nah, Battle Park ini nanti ada update atau campaign. Kampanyenya itu adalah ada decoration yang ini spesial ya buat ditukerin buat BP medal. Terus ini ada buat next seasonnya. Jadi BP season yang depan itu yang tanggal 13 sampai 19 sama 20 sampai 26 itu ada tambahan guys. Jadi lu bakal dapat ruby plus 50 sama BP medalnya plus 30 tiap lu ikut. Lumayan lah ya, 50 ruby lah ya. Terus juga ada telur baru guys dari BP medal. Nah, telur dari BP medal ini bisa jadi mega. Jadi ini bisa Kankyotai no Digimon ini bisa jadi mega ya. Jadi telurnya ini bisa jadi mega. Nah, mega yang bisa dijadiin itu ada Boltmon, Minervamon, Ebamon sama Platinum Numemon. Gue cuma nggak pengen jadi Platinum Numemon doang sih, tapi ini cuma ada kemungkinan ya. Mungkin kayak kemarin yang ini guys, apa namanya telurnya Dark Master, jadi emang ada chance-nya bisa gagal, bisa dapat ya. Oke, terus ini yang nomor 2 cuma nanti kalau lu ada apa namanya Digimon yang training itu nanti bisa ngelihat di decoration-nya dan gitu doang sih. Oke, terus kita selanjutnya ada ini CB medal buat Wargreymon ya. Terus sama telur. Telurnya ini ada yang dari BP medal, setahu gua harganya 100 ya. Itu bisa jadi Digimon yang warnanya ungu ya backgroundnya ya. Nah itu terus tapi ada type-nya bisa power atau tag. Kalau misalnya yang power itu setahu gue yang item, yang tag itu yang warna ini guys, orange sama biru. Terus ada ini apa nih, BP medalnya ada plug-in ya. Itu sama Wargreymon, apa evolutornya Wargreymon ya. Di sini ada gacha baru juga guys. Jadi plug-innya buat lawan Wargreymon ada yang buat stun sama paralyze ya. Lumayan, nanti gue mungkin narik satu ya. Terus ini ada apa namanya episode 12, chapter 12 story. Oke, cuma itu aja. Terus ada ini Raid Wargreymon ya. Raid Wargreymon seperti biasa, jadi ada kita bakal dapet apa evoluternya Wargreymon. Oke, itu aja kali ya. Ini juga tampilannya baru. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja. Gue bakal liatin gimana caranya bintang 3 episode 12 buat chapternya itu. Nah, ini gue udah selesai ya. Tadi gue udah sempat nyelesain chapter 12. Nanti mungkin gue baca dari nomor 1 ya, yang bintang 3-nya. Ini kalau yang ini caranya adalah lu menangin, gak ada yang mati ya Digimon lu. Yang nomor 2 ini adalah Digimon yang effect-nya full atau yang love-nya merah ya, lu pakai. Terus ini ada 3 menit ke atas lu nyelesainya. Nomor 4 ada 3 menit ke atas juga. Nomor 5 ada Yukan. Ini lu pakai Digimon yang backgroundnya merah ya. Terus yang nomor 7 ini ada lu pakai yang Digimon yang apa? Love-nya penuh. Terus yang dikasih makan itu ya. Oke, terus ini lu bintang 3. Bintang 3-nya ini nggak boleh ada yang mati. Yang nomor 8 ya. Yang nomor 9 adalah lu pakai main skill ngalahin bosnya. Yang nomor 10 adalah lu pakai sub skill buat ngalahin bosnya. Nomor 11 story, nomor 12 ini lu pakai Digimon yang backgroundnya biru ya guys. Nomor 13 kita ini adalah lu bunuh bosnya pakai main skill. Nomor 14 ini adalah nggak boleh ada yang mati satupun Digimonnya. Terus nomor 15 lu pakai Digimon yang affectionnya penuh yang dikasih makan. Terus lu di nomor 16
pakai main skill ngalahin Digimon bosnya. Nomor 17 adalah nggak boleh ada yang mati satupun. Oke, itu aja buat episode 12 ya. Jadi lumayan gampang sih. Oke, kita langsung ke coba main ke ini ya. Gue udah nyiapin apa namanya Wargreymon raid-nya. Baru level 3 guys, karena baru hari ini update. Nanti kalau misalnya ada request, liatin dong yang nomor 10, yang level 10, nanti gue bakal ini sih videoin. Soalnya gini guys, apa raid boss ini intinya gampang guys, apa Digimonnya ya gini-gini doang. Jadi gue nggak bisa ngasih rekomendasi-rekomendasi lain sih, karena emang lu yang penting single target aja Digimonnya, pasti lumayan dapat banyak poinnya. Oke, ini gue udah pakai Saint Greymon sih, udah enak banget. Terus ada Metal Garurumon juga, ada Aerofedramon. Nah nanti Boltmon ini bakal gue rubah atau gue ganti Wargreymon ya, jadi single targetnya banyak. Oke, udah gampang itu doang sih Wargreymon yang level 3 ya, masih gampang lah. Oke. Terus gue mau gacha sebentar kayaknya guys. Habis itu kita udahan. Oke, lumayan dapat 5. Oh iya, terus gue udah nukerin dekor ya. Dekor gue udah lumayan banyak sekarang, pakai CB medal. Nah ini gue ada tiang, ada apa namanya, ada kereta, ada apa, terus ini ada apa sih namanya itu, semangka ya. Udah lumayan banyak dekornya. Oke, kita coba gacha sekali ya, plug in. Terus buat gachanya Wargreymon ini masih ada, kalau misalnya kalian mau gacha silahkan gacha aja. Tinggal 2 hari lagi guys, nanti Senin berarti ada update gacha baru. Semoga ada Digimon baru sih, sama Digimon Dark Master dimasukin ya, gue pengen Mugen Dramon sih. Oke, langsung aja kita coba gacha ini ya, gacha yang plug-in, karena gue pengen dapat plug-in emas ya. Gue lagi butuh plug-in banget nih, karena sekarang battle parknya makin susah guys. Oke, kita langsung tarik aja sekali. Go. Semoga dapat emas ya. Please dapat emas. Malam misinya selesai guys. Oh ya, biru semua. Woi, emas satu guys. Mantap, mantap. Satu lagi dong. Ya. Yeah. Oke lah. Lumayan nih, apaan nih? Kita dapat emas yang buat, oh, ada speed sama power guys. Bagus, bagus, bagus. Ini bisa buat Pinocchiomon gua guys. Mantap. Nice. Terus ini dev sama Hangeki, ini sama critical, ini power doang, sampah. Ini ada criticalnya, ini skill lock, ini block. Oke, sip, gue udah puas lah dapat ini, bisa buat Pinocchiomon dugo. Oke, kali itu aja ya untuk update episode kali ini. Next time kita bakal lanjut main lagi, mungkin 2 hari lagi gue bakal update ada gacha baru, atau gue bakal update juga ngeliatin apa namanya Wargreymon yang level 10 atau 9 ya. Itu aja untuk episode kali ini. Kalau misalnya kalian gue juga ini ya, ada video tentang video gue main Digimon World 1. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa nonton. Itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.